Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya tetap semangat. Dengan tugas berjibun, tetap semangat. Oke? Okay? Ya. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang metode inventarisasi flora dengan metode jalur transek, dengan metode transek. Semoga semua ya, CPMK kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami teori inventarisasi flora dengan metode transek. Yang pertama adalah pengertian ya. Transek adalah jalur sempit melintang ya pada lahan yang akan dipelajari atau diselidiki. Metode transek bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan vegetasi dan perubahan lingkungan serta untuk mengetahui hubungan vegetasi yang ada di suatu lahan secara cepat. Pada metode ini ya, sistem analisis melalui variabel-variabel kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi. Dan selanjutnya kita akan menentukan indeks nilai penting pohon ya. Kemudian garis transek ya merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentuk atau beberapa bentukannya. Metode garis transek ya, sistem analisisnya melalui indeks nilai penting ya kita ya. Kemudian kerapatan. Nah, kerapatan dinyatakan sebagai jumlah individu jenis yang melewati garis transek tersebut. Kemudian kerimbunan ditentukan berdasarkan panjang garis yang tertutup oleh individu tumbuhan. Kemudian frekuensi diperoleh berdasarkan kekerapan dari spesies yang ditemukan pada setiap garis yang ada di transek. Namanya semua ya, metode lain transek yaitu dengan berjalan menyusuri hutan ya, menyusuri lokasi yang akan dilakukan antek di sepanjang garis transek yang telah ditentukan ya. Misalnya garis transek dibuat sepanjang 60 kali 10 meter yang membelah kawasan hutan dengan ukuran transek yaitu 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri dan panjang jalan ya, panjang jalan yang ke arah depan itu sebanyak 60 meter. Jadi ke kanan 10, ke kiri 10, kemudian ke depannya 60 meter. Ya. Kemudian metode lain transek ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis vegetasi dalam hutan. Ya, vegetasi itu misalnya berbagai fase ya. Di seedling, sapling, pulse dan tree ya. Sampel yang diambil pada titik tersebut ya dibuat transek dengan ukuran ini 10 kali 60 ya, bukan kali 50 ya. Kemudian cara kerjanya kita berjalan di sepanjang garis transek, kemudian dicatat tumbuhan ya, dicatat dan diukur jumlah pohonnya, jenis pohonnya dan diameter setinggi. Bentuk tata letak dan rumus transek ya. Nah, ini misalnya Ananda bisa lihat di sini gambar ya. Ini penentuan titik awal dapat ditetapkan tegak lurus dari garis dasar misalnya ya, atau pinggiran hutan atau dari kaki gunung ya. Kemudian dari garis dasar tersebut kita bisa membuat lebarnya 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri ya dari jalur yang sudah kita tentukan ya. Kemudian komponen-komponen tumbuhan penyusun vegetasi.
ini ada belukar. Nah, ini tumbuhan yang memiliki kayu yang cukup besar, ya, memiliki tangkai yang terbagi atas berbagai sub tangkai, ya. Tapi kalau belukar ini dia tidak, anu ya, bukan tumbuhan berkayu, ya. Dia di bawah, ya, di bawah ketinggian dari 1 meter, ya, di bawah 1 meter, ya. Kemudian epifit, nah, ini tumbuhan yang hidup di atas permukaan tumbuhan lain, bersifat parasit maupun semi parasit, ya. Itu menyebabkan inangnya, ya, inang itu rusak perlahan-lahan, mati gitu, ya. Kemudian paku-pakuan, ya, ini tumbuhan tanpa bunga atau tangkai, biasanya memiliki rizoma seperti akar dan berkayu, di mana rizoma tersebut keluar dari tangkai daun. Paku-pakuan itu biasanya juga tidak terlalu tinggi, ya, dari ketinggiannya. Kemudian palma atau palmae, ya, ini tumbuhan yang tangkainya menyerupai kayu, lurus dan biasanya tinggi, tidak bercabang sampai daun pertama. Ini komposisi vegetasi, ya. Kemudian istilahnya pemanjat, ya. Tumbuhan seperti kayu atau berumput yang tidak berdiri sendiri, namun dia merambat, ya. Tumbuhan merambat, ya, atau memanjat, ya. Kemudian ada terna, tumbuhan yang merambat di tanah namun tidak menyerupai rumput, ya, daunnya tidak panjang. Kemudian biasanya memiliki bunga yang mencolok, ya. Saya sering lihat, ya, itu banyak banget, ada yang bunganya putih, ada yang bunganya kuning, ungu, kecil-kecil, ya, itu merambat di tanah, ya. Kemudian pohon, tumbuhan yang memiliki kayu yang besar, tinggi, dan memiliki batang, ya, dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm. Jadi kalau diameternya lebih dari 20 cm, biasanya kita sebut dia sebagai pohon, ya. Tapi kalau 10 sampai 20 cm, biasanya kita sebut dia tiang atau poles, ya. Nanda semua, ini contoh plot pengamatan 2x2 meter pada tanaman paku-pakuan. Ya, ini kita lihat garis transeknya, dia per 100 meter, ya. Di situ per 1 km, ya, kemudian di dalam jarak 1 km itu dibuat transek dan dilakukan 100 meter pada pengamatan untuk tanaman paku-pakuan. Jadi ini ada pengamatan pertama, pengamatan kedua, ada pengamatan ketiga, pengamatan keempat, dan seterusnya. Dan yang dikatakan transek itu adalah garis dari titik pertama ini, titik pengamatan pertama ini, menuju titik pengamatan keempat. Nah, begitu, ya. Karena dia continue, dia, karena kalau transek itu kan lurus gitu, ya, jalannya gitu, ya. Nah, kita melakukan membuat petak ukur di sebelah kanan atau sebelah kirinya di garis transek tersebut. Nah, petak ukurnya itu menyesuaikan. Kalau yang akan diambil data paku-pakuan, maka dia hanya memerlukan petak ukur 2x2 meter. Kalau pohon gimana, Mbak Dewi? Ya, kalau pohon dia menggunakan petak ukur yang 20x20. Kalau tiang, maka petak ukur yang 10x10, ya. Kemudian kalau apa itu sapling, dia menggunakan petak ukur 5x5, ya, diameternya itu. Kalau sapling itu di bawah dari 10, ya, jadi 5 sampai 10 cm diameternya dia masuk dalam sapling. Ananda semua, ya, ini menghitung komposisi jenis flora, ya. Ini rumus kaji komposisi jenis, ya. Jumlah setiap genus yang teramati dibagi dari jumlah individu seluruh genus. Nah, kita akan belajar studi kasus dari pengamatan di kota Sabang.
Ya, ini hasil dari apa namanya metode transect untuk flora ya. Jadi karena transect itu juga ada untuk fauna ya, analisisnya. Dan kalau hasil dari transect di Kota Sabang ini diperoleh 10 spesies ya, 10 spesies pokoknya ini ya dari total 14 individu yang diperoleh. Kemudian ini nama-nama Latinnya ini harusnya miring ya. Kemudian juga ini ada indeks nilai penting pohon yang diperoleh dan perhitungan di lapangan ya. Dan ini adalah tinggi ya. Nilai INP-nya itu pada kayu manis itu tinggi ya, dan INP terendah itu pada Terminia katapak, nah itu tergolong rendah. Ada pengamatan vegetasi di Kota Sepang. Kemudian ini juga diperoleh indeks keanekaragamannya 0,1 sampai 0,33. Ini kan kalau dalam kriteria indeks keanekaragaman Shannon Winner itu kalau di bawah 1 berarti dia tergolong keanekaragamannya rendah ya. Baik, demikian Anda dan semua ya, hal-hal yang terkait dengan metode transect yang digunakan untuk flora. Jangan lupa bahwa metode transect ini bisa digunakan untuk flora dan juga metode transect ini bisa digunakan untuk fauna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda semua dan bisa kita coba ya bareng-bareng bersama. Yang paling dekat adalah di Tahura, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kita bisa menerapkan metode transect flora ini bersama-sama rekanmu yang tinggalnya di sekitaran dari Bandar Lampung. Gimana Mbak kalau yang jauh? Ya, ini Tangerang ya. Kemudian di Lampung tapi jauh, misalnya di pesisir barat sana, ya Anda tetap bisa mencobanya di lokasi masing-masing. Yang penting bisa memahami dulu metode ini ya, kemudian kita coba terapkan di lokasi yang terdekat dari Anda tinggal ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.